biaya sama sekali yang kami berikan kepada para penerima PIP ini. Jadi setoran awal nol, saldo minimal nol. Jadi kalau teman-teman atau Bapak Ibu penerima PIP-nya nanti bisa menarik keseluruhan atau sebagian, silakan, karena saldonya bisa nol. Misalnya masuknya 300, ditarik semua 300, bisa, nggak ada masalah. Terus nggak ada biaya administrasi. Nah, selanjutnya juga, misalkan kalau penerima PIP ini bukunya ada yang hilang dan apa, tentunya kami juga siapkan buku pengganti tanpa biaya gitu. Terus ada fasilitas kartu debit. Jadi kartu debit ini bisa digunakan baik di channel-channel Mandiri maupun di agen Bank Mandiri yang ada di lokasi penerima PIP. Nah, untuk biaya-biaya juga kami tidak dikenakan cas sama sekali gitu. Nah, ini adalah syarat yang apa yang harus dilakukan untuk bisa aktivasi dan pencairan PIP pesantren ini. Yang pertama mungkin dari jenjang ULA ya. Jenjang ULA ini ada 8 syarat. Yang pertama identitas pengenal ya. Tentunya identitas pengenal ini kayak kartu pelajar atau akte lahir gitu ya. Atau KIA, Kartu Indonesia Anak ya. Terus identitas. Kalau yang kartu identitas anak. Kalau yang Wusto dan Ulia sama, tentunya pokoknya tingkat ULA, Wusto dan Ulia identitasnya pun sama ya. Apabila nggak ada, ini kartu pelajar dan lain-lain nggak ada, bisa dengan surat keterangan dari kelurahan setempat. Terus fotokopi kartu keluarga. Ini untuk semua jenjang, baik ULA, Wusto dan Ulia, ini wajib. Terus selanjutnya adalah fotokopi orang tua atau wali. Nah, ini khusus untuk yang jenjang ULA. Kalau Wusto Ulia tidak. Yang keempat, surat keputusan sebagai penerima bantuan dari Kementerian Agama. Tentunya SK ini telah diterbitkan oleh Kementerian Agama Pusat kepada para penerima baik melalui Kanwil atau Kabupaten Kota Kemenag setempat. Terus yang kelima, ini surat kuasa bagi orang tua. Ini khusus untuk yang tingkat ULA. Yang keenam, fotokopi identitas pendamping. Ini khusus yang ULA juga. Terus yang itu surat penunjukan tugas dari santren sebagai pendamping penerima. Ini khusus untuk ULA juga. Kalau Wusto Ulia tidak. Nah, yang ke-8 ini semua jenjang harus mengisi aplikasi pembukaan rekening dan surat kuasa pendebetan dan pemblokiran rekening. Ini semua jenjang harus. Nah, untuk yang ULA ini karena dia masih tingkatnya SD, perlu pendamping atau wali, baik orang tua atau wali. Nah, ini teknis bagaimana mekanisme untuk aktivasi dan pencairan. Pesantren ini dekat dengan cabang, tentunya bisa berkoordinasi dengan cabang terdekat bahwa kami akan datang ke cabang. Ini kalau dekat ya, misalnya pesantrennya ini nggak jauh lah, misalnya cuma 20 meter, ya daripada itu datang aja ke cabang, tapi janjian datang yang gitu. Nah, yang kedua ini secara komunitas, sehingga ini nggak perlu datang ke cabang, tapi berkoordinasi dengan cabang Bank Mandiri dan kantor Kementerian Agama, dan sepakati di mana mau di satu lokasi di suatu tempat di misal kecamatan atau mau di pesantren langsung, nanti kami secara
komunal akan datang ke titik lokasi tersebut. Tim kami dari bank akan datang ke lokasi yang telah disepakati. Sehingga nanti pembagiannya langsung di satu lokasi aja. Gitu. Tidak perlu datang ke Mandiri, dan kami juga sudah komitmen akan jemput bola, seolah-olah jemput bola ke lokasi apa yang di mana yang telah disepakati lah oleh masing-masing pihak. Mungkin secara garis besar reviewnya seperti itu, Pak Wit. Nanti kita coba diskusi apa ada kendala seperti apa di lapangan, karena sebagian yang data itu telah terkreditir sehingga sudah bisa dilakukan pencairan oleh teman-teman atau penerima PIP ke Mandiri. Demikian Pak Wit, monggo kalau teman-teman Mandiri ada yang bisa menambahkan atau berita yang tadi nggak bisa di ini Pak Wit, ya, mute-nya nggak bisa di sebentar, saya pindah lagi ya. Nah, ya Pak Riri, filenya kirim aja ke saya Pak. Boleh ntar. di WA kirim aja ke saya ya. Sebentar Bu Rike, Bu Rina sebentar. Sudah bisa ya Pak Wir. Oke, okay, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya Bu Rica. Ini agak gelap di kantor, backlight ini Pak Wir. Oh. Ya ya ya. Belakangnya kaca gitu ya. Ya. Selamat siang Bapak Ibu semua, perwakilan dari Ponten di semua wilayah Indonesia. Selamat siang juga teman-teman perwakilan Bank Mandiri gitu ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua siang ini, sehingga kita dipertemukan untuk berkoordinasi gitu ya, saling bisa diskusi untuk bersama-sama dapat menyelesaikan mungkin apabila ada kendala, dan kita bisa melakukan percepatan untuk aktivasi dan penyaluran PIP supaya lebih lancar lagi begitu ya Pak Wit. Jadi tadi sudah dibuka dari Pak Riri gitu, dari Pak Harto, untuk merefresh kembali apa aja sih syarat-syarat dari aktivasi dan pencairan. Mungkin nanti kita bisa diskusi bersama Bapak Ibu. Jadi apabila ada kendala-kendala mungkin yang dihadapi ketika di lapangan, ketika bertemu dengan teman-teman kami yang di cabang, apa saja yang dihadapi gitu, sehingga kami mungkin dapat memfasilitasi juga dari cabang-cabang mana yang dapat kami follow up juga untuk bantu percepatan begitu. Mungkin sedikit begitu aja Pak Fit, semoga biar kita lebih banyak waktu untuk diskusinya ya. Jadi kita bisa sama-sama lah insya Allah, semoga kalau kita saling diskusi begini nanti ada beberapa hal yang memang kita belum tangkap, ternyata di lapangan ada yang memang harus kita diskusikan bersama gitu, baik dengan Bank Mandiri maupun Menak Pusat gitu. Saya rasa begitu, nanti kita diskusi saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pak Wit, sudah saya kirim filenya ya. Ya, sebentar. Saya ini dulu, saya ambil dulu, tarik dulu. Okay. Ini filenya yang kemarin dikasih ke saya, Pak Riri ya? Saya ulang Pak. Nah. Mirip. Ya betul. Okay. Betul Pak. Betul. Iya. Oke, sebentar. Ya aja Pak Wit, yang berbeda itu masuk, yang hanya mengaji masuk situ. Oh ya, baik. Mungkin tadi ya paparan dari Pak Riri ya terkait dengan persiapan aktivasi dengan Bank Mandiri dan Bank Mandiri Padanan ya. Ya mungkin informasinya ada ke saya ini terkait dengan pertama
belum adanya aktivasi karena informasinya ya, lo alam nanti mungkin di sini mudah-mudahan ada yang kemarin melaporkan dari provinsi, saya lupa itu ada salah satu provinsi karena keterbatasan tenaga dari mandiri cabangnya gitu. Dan mungkin biar nanti sebetulnya sih kepengennya ada mandiri masing-masing perwakilan mandiri Kanwil kemarin ya, Pak Riri ya, tapi takutnya nanti nggak cukup ya gitu partisipasinya, kuotanya. Tapi ini masih baru masih 156, berarti masih banyak ya sini. Nah, artinya nanti biar nggak apa-apa, permasalahannya bisa ditampung oleh teman-teman di Mandiri Pusat. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan dari peserta tinggal di ini saja, kasih kode tangan nanti biar saya buka ininya, speakernya bisa di saya unmute. Ada yang ini? Oh, Bu Tintin. Baik, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah sih sejak sejak diizinkan ya kami untuk melakukan aktivasi untuk beberapa daerah sudah melakukan aktivasi dan alhamdulillah respon dari Bank Mandiri juga lumayan bagus. Cuman ada satu kabupaten kami itu jumlah penerimanya di satu pesantren itu lumayan besar. Nah kemarin mereka kan kemarin itu untuk sebelum melakukan proses aktivasi itu kan ada surat lampiran satu tentang surat kuasa debet pendebetan. Nah itu lampiran itu formulir itu diisi per santri dengan per materi. Nah, salah satu pondok kami yang kebetulan santri lumayan banyak, hampir 1.000, mereka minta kompensasi bisa tidak kalau misalnya surat kuasa debitnya itu tidak dilakukan per santri karena biaya untuk pembelian materi kan lumayan banyak kalau misalnya mereka harus per santri itu untuk menandatangani kemudian per santri satu materi gitu. Apakah bisa kolektif seperti pada saat di tahun kemarin gitu. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mau langsung direspon Pak Riri? Boleh. Putintin, kabupaten mana yang banyak tadi kemarin ini tadi untuk Sulbar tadi Putintin deh langsung ya berdiri ya baik Pak Wid Putintin izin nanti bisa dibantu nanti sama Bu Sahrina ya Pak, nanti di unmute juga Bu Sahrina terkait dengan SKPR atau surat kuasa pendapatan rekening. Kabupaten Polewali Pak. Khusus yang surat Polewali ya. Oh Polewali ya. Oke. Bu Titin, izin Pak, kalau yang SKPR ini memang secara mutlak perlu Pak wajib menggunakan materai karena ini memang surat kuasa ya. Surat kuasa di mana ini nantinya akan menjadi pertimbangan apabila di kemudian hari perlu dilakukan pendebitan atau pemblokiran. Nah, ini dasar kami sebagai bank untuk melakukan itu. Nah, itu secara hukum ya perlu ada materai ya, Pak. Satu orang satu. Nah, itu yang materai hanya itu aja yang untuk yang syarat APR aplikasi pembukaan rekening tidak menggunakan materai. Jadi yang materai hanya yang SKPR ini aja, Pak. Jadi sesuai dengan perjanjian kerjasama kita juga di situ juga tertulis Pak Wit itu wajib menggunakan materai. Itu mungkin Pak Wit jawaban dari saya. Terima kasih. Jadi sekali aja ya karena buat aktivasi. Ya. Nanti kalau umpamanya dapat lagi gitu kan, nggak perlu materai kan ya? Tidak perlu Pak Wid, hanya sekali ini aja. Sekali ini betul, aja Pak Wid. Kan? Betul Pak Wid. Berarti pada saat aktivasi aja ya. Betul Pak Wid. Oke, itu aja mungkin yang saya apa namanya itu. Baik, gimana Bu Tintin? Sudah clear?
Ya. Baik, siapa nih? Darul Islah ya sudah nih. Baik. PPS Darul Islah, Bulukumba ya. Silakan. Ya, siap. Iya, Bulukumba. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi khusus di Bulukumba kami sudah mengkonfirmasi terkait masalah aktivasi rekening penerima PIP. Tadi kami sudah dipanggil oleh pihak Mandiri Cabang Kabupaten Bulukumba. Itu kami juga punya grup WA untuk melancarkan komunikasi kami dengan pihak Bank Mandiri. Kami tadi menanyakan terkait masalah pencairan dana PIP yang harapan kami seharusnya bagusnya kolektif sehingga pihak kami santri juga tidak keban untuk melakukan pencairan apalagi dalam jumlah yang banyak. Akan tetapi tadi pihak Mandiri Cabang memberikan solusi alternatif, misalnya ada agen untuk datang ke lembaga, tetapi beliau mengatakan bahwa kalau menggunakan agen datang ke lembaga untuk pencairan dana PIP itu dikenakan biaya jasa 5.000 per anak. Nah, ini sebenarnya apakah betul ada seperti itu atau tidak? Itu yang saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti di Kabupaten Bulukumba aja ya? Ya, Pak. Oke. Gimana tuh Pak Riri? Oke. Baik, terima kasih. Betul Pak, memang daripada kita juga sudah sepakat lah ya Pak Wit ya, kalau memang yang jauh-jauh dan pondoknya memang tuanya juga nggak bisa keluar pondok, ya kami yang datang ke pondok gitu kan. Mekanismenya seperti apa, teknis memang teman-teman cabang. Itu kan sebenarnya ada ATM ya Pak, Bapak Ibu semua, ada ATM yang nantinya juga ATM itu bisa digunakan oleh para santri, bisa diambilnya. Untuk yang channel lainnya itu tentunya seperti kita ngambil, misalnya ini mandiri ya, mandiri apakah bisa ngambil di ATM BNI, BRI, atau di situ juga ada agen briling, ya kan kalau di daerah-daerah ada di warung dan agen lain, tentunya itu akan dikenakan biaya ya Bapak ya, karena itu agen istilahnya mereka itu fee, ada fee-nya baik itu agennya si Mandiri, BRI, BNI, itu mereka ada fee. Nah jumlah fee ini memang ada yang 5.000, itu menurut kami kalau yang 5.000 itu murah, sampai 15.000. nah ini kalau agen memang seperti itu. Tapi bisa juga Pak disiasati, tapi memang nanti janjiannya ini perlu pengawalan lah. Kami bawa uang atau teman-teman cabang ini bawa uang cash ke pondok pesantren. Nah ini yang memang agak effort di kami, tapi bisa itu dilakukan dan uang cash ini nanti secara manual nanti juga tanpa sistem tentunya ya, nanti di absen satu-satu itu lebih agak effort, tapi itu bisa dilakukan. Nah itu tanpa biaya tapi agak effort. Nah kalau yang dengan menggunakan agen itu kan pakai alat yang namanya edisi Pak, kayak digesek begitu. Nah itu tentunya secara sistem itu terdebet tuh untuk fee agen, fee-nya si agennya untuk agen, bukan buat mandirinya. Itu mungkin Pak Wit, Bapak yang di Bulukumba dan Bapak Ibu semua seperti itu. Kalau menggunakan channel lain selain ATM, tentunya ada fee di situ, baik itu dari bank lain ataupun bank mandiri agennya. Itu, makasih Pak. Ya, itu berarti semacam biaya ATM ya? Bukan Pak, fee agen Pak. Oh, fee agen, oke. Fee agen. Fee agen. Sekarang gini, apakah bisa aktivasi saja Pak Riri, Bu Rina, aktivasi saja artinya nanti ketika pengambilan dana diserahkan oleh pihak pesantren gitu. Ya berarti kan bisa dikolektifkan kan ya kalau pengambilan dananya. Ya kan?
Itu harapan kami, Pak, sebenarnya. Gimana? Itu harapan kami agar bisa dikolektif saja pengembalian dananya supaya seperti itu memudahkan juga seperti tahun-tahun yang lalu. Nah, kemudian juga lalu, Pak, kan gitu, Pak. Maaf, Pak. Ini Pak, kemudian juga Pak, yang saya mau tanya, kalau memang dalam mekanismenya agen, apakah biaya 5.000 itu kita berikan secara langsung kontan atau pemotongan di dana, di anggarannya, Pak? Itu yang tanyakan. Mana Pak Rini? Terdebat di rekening atau gimana? Ya, baik. Pak Wid, mungkin yang pertama, Pak, yang Pak Wid bilang tadi terkait dengan untuk aktivasi dulu. Jadi masing-masing santri maupun aktivasi teman belum pencairan gitu ya, Pak ya. Belum, duitnya belum ada gitu. Apakah setelah kami sudah berikan buku dan ATM-nya kepada para santri untuk pengambilan dananya, Pak, kita kalau di PKS dibolehkan gitu, Pak. Jadi sesuai perjanjian kerja, selama dia sudah aktivasi dan diterima langsung oleh santrinya, silakan. Setelahnya kan itu ATM dari pegang santri, Pak. Santri pun di mana-mana bisa ambil sebenarnya. Terus apakah mau kolektif diambil di cabang? Kalau di perjanjiannya itu dibolehkan, Bapak. Nah, terus masalah fee agen tadi, tentunya itu by system, Pak. Nanti begitu proses 100.000 gitu, nanti akan ada biaya timbul di situ. Nah, itu sih sistem. Kalau di ATM sama sekali nggak ada biaya, Pak. Di ATM atau di cabang itu nggak ada biaya sama. Itu fee agen yang tentunya agen bank ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa jadi agen bank gitu kan, atau mungkin agen banknya bisa dikerjasamakan dengan koperasi atau apa koperasi yang ada di pondok gitu kan. Pondok itu bisa menjadi agen bank, branchless banking istilahnya gitu. Nah, itu bisa supaya memudahkan mungkin nanti kalau ada pencairan atau mau transfer itu bisa melalui, jadi nggak perlu ke bank, jadi melalui agen itu bisa untuk melakukan transaksi yang seperti halnya yang ada itu istilah mini ATM yang ada di agennya itu dalam bentuk mesin edisinya gitu ya, Pak. Hari ini izin menambahkan ya, Pak. Oh ya, ini Bu Rina, Pak Wid. Ya. Ya. Pak Wid. Jadi kalau sebenarnya kalau untuk di ATM itu sebenarnya bisa dibayarkan tunai juga, Pak. Enggak mesti memotong di ATM juga. Tadi Bapak yang di Pulukumba itu. Namun gini sih, Pak, kalau untuk terkait dengan pencairan dana secara kolektif, harapan kami sih sebenarnya itu juga bisa dikomunikasikan ke cabang juga, Pak, gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya ATM, kita udah ke sana nih, udah nyerahin buku tabungan, udah nyerahin ATM-nya, kenapa dananya nggak sekalian kita kasih juga barengan gitu sih. Kan kalau kolektif tuh perlu nanti ada surat kuasa lagi yang memang harus ditandatangani sama siswanya gitu kan. Kalau harapan kami sih untuk yang pertama ini nantinya, karena kita juga udah sosialisasikan ke cabang bahwa memang pada saat aktivasi pertama bisa dilakukan bersamaan langsung dengan pencairan, artinya kami sediakan dananya. Yang penting nanti dikomunikasikan aja, Pak, kalau emang nanti berat dengan mekanisme yang menggunakan agen, nanti mungkin kita bisa koordinasikan dengan mekanisme yang kalau Bank Mandirinya membawa dana ke sana gitu. Gitu sih, Pak. Ya, artinya kan nanti ketika sudah rekening aktif, tidak memakai agen kan juga bisa kan, dan itu bisa kolektif kan gitu. Sebenarnya bisa sih, Pak. Ya, artinya ini memang di awal ya. Iya, di awal. Tadi saya setuju tuh, pesantren bisa menjadi agen berarti ya, Pak Riri ya? Bisa, Bapak. Oh, bisa. Tinggal koordinasinya kemana? Ke Bank Mandiri mana? Terdekat, Pak. Dekat. Mandiri terdekat aja. Udah. Iya. Itu artinya kan perputaran uangnya kan ya muter di situ kita aja gitu kan. Nah, betul. Oh, saya kalau jadi agen bisa banyak duitnya aja. Nah. Pesantrennya seperti ya, Pak Wid. Enggak bercanda, Pak. Artinya begitu ya. Itu teman-teman ya. Artinya pesantren punya peluang juga menjadi agen. Ya, tapi itu harus disepakati juga ya. Artinya memang kan terserah setelah santrinya, kemauan santrinya mau lewat agen atau tidak kan gitu. Jangan sampai nanti menjadi
sebuah laporan ke saya, nanti ada Dumas, ini dipasarkan oleh pesantren harus lewat agen gitu kan, karena ada fee di situ gitu. Itu juga saya nggak mau jadi laporan seperti itu. Ini kan nggak bisa dipaksa, karena kan ini penerimanya personal ya, ke santri gitu. Baik, gitu ya. Tinggal di koordinasi, silakan. Ada yang 15.000 juga ya, Pak. Hari ini banyak juga, besar ya. Ada, mungkin yang daerahnya daerah remote banget, Pak. Kayak di pulau yang terpencil itu. Agennya mungkin juga. Ya. Oke. Baik. Sudah dari Bulukumba ya. Paulan, silakan Paulan. Pak Paulan, Sumatera Selatan. Mana Paulan? Ayo Paulan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada. Bakal pernah ada ya? Paulan kurang besar, Paulan suaranya. Halo. Halo. Oke ya. Itu sudah bisa. Tar dulu. Oke ya. Dengaran Pak Adit ya. Oke, ya. Ada salah satu pondok di Sumatera Selatan ini sudah mengadakan pencairan aktivasi mengenai PIP ini, Pak. Tetapi di satu pondok itu ada tiga jenjang, ULA, USTO, dan ULIA. Di misalnya di cabang, salah satu cabang gitu ya. Jenjang ULA dan ULIA di cabang yang A misalnya. Kemudian di yang ustonya bisa ternyata dialihkan ke cabang yang lain. Nah ini membuat apa namanya waktu pencairannya agak terhambat mereka. Nah bagaimana solusinya nih Pak Riri? Pak Riri silakan. Ya. Baik, terima kasih. Kabupaten mana Pak Riri? Pak Riri, Pak Ulan. Palembang, di Palembang. Oh di kota Palembang. Kota Palembang ya. Ya di kota Palembang. Kalau yang kabupaten lainnya? Enggak begitu. Ya di kabupaten lain juga masih belum mengadakan, masih apa menunggu katanya dari apa kakak dari pusat katanya. Oh gitu. Untuk pindah kelola katanya. Oh, oke. Okay. Silakan Pak Riri. Ya. Baik Pak Ulan. Memang ada beberapa yang untuk cabang padanan ya, apalagi kalau kota-kota besar ini tipis-tipis aja jaraknya nih Pak. Jadi mungkin yang pada saat pemadanan ini yang agak kegeser nih. Jadi harusnya sih memang untuk satu pesantren ya satu cabang gitu. Nanti kami cek ya Pak Olan, kami bisa tahu pondoknya mana nanti kalau memang yang paling dekat seperti apa, sisanya berarti untuk jenjang lainnya kita mengikuti yang terdekat. Misalnya yang ULA itu cabangnya misalkan Palembang Sudirman, ya harusnya tingkat USTO dan ULIA pun Palembang Sudirman. Kalau dia dapat di cabang lain, nanti akan kami pindah kelolakan Pak. Ya, nanti kami minta datanya aja Pak Olan supaya kami bisa pindah kelolakan ke satu cabang aja. Gitu. Baik. Siap. Itu Pak Olan. Komunikasinya gimana nih? Pak Olan langsung hubungin Pak Riri atau gimana? Ya kemarin dengan di Pak Riri. Ini yang udah ini tadi Pak Riri udah menyampaikan solusinya. Langsung berarti Paulan langsung komunikasi dengan Pak Riri ya. Kan ada HP-nya. Silakan Paulan. Oh, yaudah, di WA juga enggak apa-apa. Mana? Langsung aja Paulan. Kemarin sudah dikasih Pak Isi dari Sumatera Selatan. Oh, tapi sayangnya enggak ikut dalam Zoom ini. Iya, sementara nanti kami yang sampaikan Pak Paulan. Pak Beni ya? Pak Beni sama Pak Yudi. Yudi ya? Siap. Siap. Ya, catat Pak Riri. Ya, siap. terima kasih Paulan. Terus dari mana? Yang kuat. Ih, oh, kira ada guring itu dari. Apa Rizal? Belum, baru mau buat. Dari Jambi, silakan dari Jambi. Jambi, silakan dari Jambi.
Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Siapa nih ganteng banget ini? Nama sebut. Darmawan, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak. Kemarin kami dari Jambi sudah berkoordinasi dengan Bandir Jambi, Pak, dari tanggal 4 Juli. Nah, dari Mandiri Jambi itu bilang kalau data dari pusat itu belum ada, Pak. Dan nanti akan dihubungi ketika data itu sudah fix. Jadi saya belum turun ke kabupaten kota, Pak. Karena takutnya nanti ke kabupaten kota saya sudah menginfokan, ternyata belum ada apa-apa gitu tentang terkait PIP-nya, Pak. Itu solusinya gimana, Pak? Sedangkan katanya kemarin dari Kabupaten Merangin sudah ada yang ke Mandiri Merangin dan buku dan ATM-nya sudah ada. Dan kisah yang menjemput bola itu katanya kalau bisa dari pondoknya yang ke cabang Merangin, Pak. Nah, itu solusinya gimana, Pak? Terima kasih banyak, Pak. Baik. Amit, langsung apa gimana, Pak Amit? Langsung aja, Pak. Baik, Pak Darmawan, terima kasih masukannya nih. Baik, Pak, ini masukan buat kami, kebenaran PIC-nya Pak Haris ya, Pak? Iya, Pak, betul-betul. Pak Haris ya, oke. Nanti saya akan sampaikan, karena data itu sudah ada sebenarnya. Ini data dari Pak Widi langsung, ini ada kok. Harusnya terupdate lah, datanya sudah ada, apalagi buku dan ATM-nya pun sudah ada di cabang. Nanti mekanismenya ya yang saya bilang, apakah kita jemput bola, monggo, yang penting disepakati aja, Pak. Nanti kita kalau memang sepakatnya kita jemput bola ke pesantren, kita akan melakukan, Pak. Pokoknya disepakati aja, atau misalnya ada beberapa pesantren, ada 5 pesantren, misalnya mau di satu lokasi, satu pesantren, monggo, nggak apa-apa, bisa juga. Atau mau satu masing-masing pesantren pun nggak ada masalah. Cuman waktunya aja ya yang agak nggak bisa di hari yang sama tentunya. Betul, ada beberapa hari aja. Kesepakatan ini dengan yang di kabupaten atau dengan yang di provinsi, Pak? Tentunya dengan kabupaten kota ya, kalau cabang ya, Pak ya? Kota, Pak ya. Baik, Pak. Kalau Pak Darmawan di provinsi? Provinsi, Pak. Oke. Nanti disampaikan juga, Pak, ke kabupaten kotanya supaya mungkin kalau dari Pak Darmawan sudah oke, tapi kabupaten kotanya belum kan juga. Karena memang cabang-cabangnya kan di wilayahnya, Bil. Betul, karena saya kan ini, Pak, apa namanya, nunggu informasi dari Mandiri Pusatnya. Oke, oke. Okay. Kalau kami sudah, nanti saya koordinasi sama Pak Haris. Siap, Pak. Siap, Pak Riri. Terima kasih banyak, Pak Riri. Ya, sama-sama, Pak Darmawan. Mas Darmawan punya nomor HP-nya Pak Riri, kan? Ada, Pak. Nanti saya... Ya, ada. Teleponnya ke Pak Riri, jangan telepon ke saya, ya. Wah, ya. kalau mentok ke Pak Wid baru nih. Kawan aku nih, Pak Wid. Pak Wid Diaji, ini kan kawan aku nih. Ya, oke. Okay. Dari Kediri, silakan. Siapa nih PD Pontren Kota Kediri? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam videonya, Bu. Biar, okay. Ya. Nanti biar orang Mandiri Pusat yang terlihat apa wajahnya. Oh iya. Tapi jilbab dulu, Bu. Itu ada ya? Iya. Ah, saya ada. Ada, kirim dulu. Nah, silakan, Ibu. Iya. Baji. Ya, perkenalkan, saya Insaf Khotim dari PD Pontren Kota Kediri. Baik, ya, Bu. Begini, untuk pencairan itu dari CS-nya Nyun Sewu nggih, Pak Riri, dari CS-nya Bank Mandiri itu masing-masing kok enggak sama ya aturannya. Jadi saya ada laporan dari lembaga yang satunya itu disuruh pakai ini persyaratan, terus yang satunya loh saya enggak pakai ini, saya bisa. Nah, jadi dari masing-masing CS itu kok punya aturan sendiri-sendiri, apa kok enggak sama. Jadi mohon maaf, kan setiap datang ke bank itu bawa santri sekian. Lah santri itu kan enggak bisa terus-terusan izin. Nah, sok kolektif yaitu dikuasakan ke satu pengurusnya saja. Jadi enggak perlu bawa santri ke bank
atau dari pihak banknya aja yang ngalai ke pondok, itu maksud kami. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kadang kalau kita dari lembaga itu menyampaikan ya, informasi ini ya dari pusat seperti itu, ya mohon maaf ini ada miskom ya kayaknya ya dengan yang di cabang, kok seperti itu. Jadi kita juga bingung jawabnya kalau ditanya ya sama pengurusnya pondok, Bu ini gimana kok nggak bisa. Jadi sampai saat ini untuk Kota Kediri itu masih ada PIP yang tahun 2021 itu belum dicairkan. Karena bolak-balik seperti itu, anak-anak kan juga ada jadwal penuh di pondok. Jadi akhirnya ya aras-aras jadinya belum dicairkan, ada yang tahun 2021. Jadi ya mohon gimana biar anak-anak muda enak gitu. Nggih. Kayaknya hanya dua hal itu yang jadi masalah di kita di Kota Kediri. Mohon solusinya Pak Riri, mohon maaf. Yang kalau 2021 kita sudah tutup buku ya. Iya. Ini 2022. Cuman tadi saya pengen minta penjelasannya, maksudnya apa yang berbeda, Bu? Biar nanti teman-teman Mandiri Pusat paham nih gitu kan. Ini ada yang bisa, kemudian ini ternyata harus pakai apa gitu kan. Kadang suka kita multitafsir. Apa Bu itu? Maksudnya apa? Iya, kemarin dari lembaga, dari pondoknya itu terus ini Pak Riri saya kasih nomornya, nomor HP jenengan. Kalau ada permasalahan coba telepon ini, hubungi ini. Katanya, Bu ini saya hubungi kok nggak diangkat-angkat, sulit katanya dihubungi. Ya mungkin pas repot panjenengan. Ya enggak terlalu menjelaskan, cuman Bu di Salafiyah ini bisa, terus di Wali Barokah bisa. Tapi di kita yang di Hidayatul Mubtadiin, yang Lirboyo, itu kok agak sulit, nggak bisa, katanya harus nambah ini surat apa ya, kemarin saya juga lupa surat nunjukkan apa ya gitu loh, lupa saya. Oh ya, silakan Pak Riri. Ya, terima kasih ya dari Bu Insaf Khotim ya. Ya Kediri, izin Ibu, memang harusnya sama ya Bu ya, karena kami pun sudah beberapa kali sosialisasi baik ke wilayah, sama Pak Wit, kita ada wilayah, area, dan cabang. Sampai cabang terkecilnya kita pun sudah sosialisasi terkait dengan syarat-syarat apa yang harus disampaikan ke bank untuk PIP ini. Namun demikian pasti ada beberapa yang miss gitu ya Bu ya. Mungkin memang benar apabila Ibu sudah kasih nomor saya belum ini, mungkin saya lagi telepon-teleponan sama Pak Wit, nggak mungkin saya putus kan ya. Nanti pasti kalau di WA insya Allah lah, mungkin nggak cepat responnya tapi kami jawab pasti. Terus untuk PIC-nya sebenarnya kalau kantor pusat ada tuh Pak Wit, yang di halaman terakhir masing-masing untuk wilayah Jawa Timur, wilayah mana tuh ada, supaya kami juga dibagi. Terputus Pak Riri. Nah, di satu orang super responnya enggak, ke saya pun enggak ada masalah. Nanti kita saling backup kok gitu. Terus untuk yang ya tadi benar ya Pak Wit, yang 2021 memang sudah tutup buku, kita yang fokus yang ini aja. Terus untuk masalah apakah tadi sudah saya jelaskan juga, apakah santrinya ke cabang, enggak, mohon dikoordinasi aja Bu, enggak perlu ke cabang. Kalau memang butuh untuk di lokasi tertentu nih, misalnya apakah di tempat Ibu di Kemenak ataukah ke pondok, monggo dikoordinasikan aja waktu dan tempatnya, nanti disesuaikan gitu, nanti kita sama-sama koordinasi Bu gitu. Pak Bu Insaf. Iya, ya. Terima kasih. Nah, ya Bu ya, Mbak Ji, makasih. Sekarang Darul Ikhlas Tegar Alam.
Silakan, sudah as ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak, saya tidak bisa buka kamera karena saya pakai server. Ini saya mau bertanya Pak, karena tidak mengikuti Zoom PIP yang pertama, kami tidak tahu bagaimana cara mengusulkan PIP untuk santri ini. Sedangkan dari pihak Kemenak pun belum menginfokan ke pondok, Pak. Apakah ada link khusus untuk usulan ini ataukah sudah ditentukan dari pusat? Terima kasih, Pak. Agar alam masuk apa nih? Sumatera ya? Selatan. Sumatera, ya, Sumsel. Saya geografinya kurang bagus nih. Sumatera Selatan, Pak. Paulan, mana Paulan? Bapak, ibu ya, ibu langsung ke Pak Fitran ya. Pak. Pak Fitran, Kanwil Sumsel. Kanwil mana Pak? Kanwilnya, Kanwil Kementerian Agamanya Sumatera Selatan, Pak Fitran. Oh kan kita ini Pak jauh Pak posisinya kalau mau ke Palembang. Ya, kan nggak harus hadir Bu, ibu komunikasi aja. Komunikasi kan ada ibu ada misalnya nanti via nomor HP usulannya kan nanti bisa sekarang itu serba canggih nggak harus diantar. Iya. Usulannya kan via lewat email. Ya Pak. Itu nggak ada link khusus ya Pak ya seperti apa PIP Pontren seperti itu. Enggak. Kalau tahun lalu kita pakai SIP keren Bu. Nah, cuman memang kendalanya di infrastruktur. Nah, jadi kemarin itu servernya nggak sanggup, harus ngomong kayak bottleneck gitu kan, karena ternyata butuh bahasa servernya itu kan 10 chord dan nah ini cuma 4 gitu. Jadi nanti saya mau ada pengadaan dulu, terus sementara kita pakai manual. Kalau pakai aplikasi nanti terhambat gitu. Apakah sekarang masih bisa untuk usulan, Pak? Oh, masih. Silakan. Usulannya yang mana, Bu? Yang untuk PIP tahun 2022 ini, apakah santri kami masih bisa ikut atau masih bisa diusulkan? Memang belum dapat sama sekali, Bu? Belum pernah dapat, Pak. Selama pondok ini berdiri, belum pernah dapat kita. Oh, boleh, boleh. Silakan komunikasi aja sama Pak Fitran dari Kanwilnya atau ya. Pak Paulan di sini ada Paulan ini. Nanti ibu dari Ponpes Darul Ikhlas Manggaralam. Oke, nanti saya komunikasi ke Pak Fitran deh. Biar nanti atau Paulannya lagi nggak ada nih. Nanti nunggu Paulan ada. Ya. Ya, biar ya, komunikasi aja langsung. Atau biar bisa dari Kanwil. Ya, biar atau bisa ini. Minta nggak, ibu ke Kemenaknya, Kemenak Kabupatennya. Kemana Kabupaten ya. Pagaralan? Ya. Sudah belum? Belum Pak. Iya. Gak ada okay. Informasi Pak. Biasanya kan dilewat grup kan, itu gak ada Pak. Belum okay, ada. Kelewat berarti ibu kelewat. Nah, gini aja, ibu nanti. Ibu satuan pendidikannya apa Bu? Satuan pendidikannya SMP dan SMA. Kalau umum? Pondok Pak, kalau kita pondok, tapi di bawah pondoknya ada di bawah dinas pendidikan juga Pak. Apa itu? SMP IT dan SMA IT. Nah, itu kan Dikbud, berarti nggak bisa ya. Bu. Oh nggak bisa. Nggak bisa, kalau Dikbud nggak bisa. Madrasah saja nggak bisa, ini kan khusus untuk pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren. Nah, kemudian untuk apa namanya? Muadalah dan pendidikan dunia formal, tapi untuk madrasah nggak bisa karena ada sendiri dia di direktorat madrasah. Nah kalau apalagi SMP sama SMA itu, nah itu Dikbud. Kita nggak bakalan bisa. Gitu. Jadi biar jelas Pak ya nanti kalau ada yang apa yayasan bertanya kenapa tidak bisa, saya bisa ya. Menjawab Pak. Terima kasih Pak waktunya. Ya karena itu satu pendidikan Dikbud ya. Sama-sama. Oke, makasih. Sekarang dari Bu Nurul Kepri, silakan. Bu Nurul. Ya, Bu Nurul. Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, Pak,
menyambung pembicaraan dari lembaga kemarin, curhatnya lembaga itu santri yang mengambil dari Bank Mandiri, mudah-mudahan bisa diwakili oleh lembaga, Pak. Karena kalau misalnya ada santri yang mengambil uangnya atau dana PIP-nya ini oleh orang tua, kadang-kadang digunakan yang tidak semestinya gitu, Pak. Mereka sampai bingung, ada orang tua yang marah-marah karena diambil oleh didampingi oleh pihak pondok pesantren, sehingga dananya kan itu kan sebenarnya untuk dana sekolah gitu, tapi digunakan untuk yang tidak semestinya, sehingga untuk dana sekolah ini anak ini jadi ada SPP yang tidak terbayar atau apa gitu, Pak. Kemudian untuk yang ini, Pak, yang pondok pesantren di luar, pondok pesantren di daerahnya tidak ada Bank Mandiri, Pak, ya. Mudah-mudahan nanti dari pihak Bank Mandiri yang menjemput bola itu membawa uang tunai, Pak. Membawa uang tunai agar bisa kami cairkan langsung di situ, Pak. Itu aja, Pak. Karena ada satu kami di Kabupaten Lingga itu tidak ada Bank Mandiri, Pak. Ya, Kabupaten Lingga itu tidak ada Bank Mandiri, Pak. Jadi kasihan kan, Pak, kalau beliau ngambilnya lagi udah berapa. Nanti kalau diwakilkan pondok pesantren, takutnya orang tua sudah tidak percaya atau gimana gitu. Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Nurul, kita sudah WA-WA-an ya. Iya benar, Pak. Sini ada Bu Rina juga, Bu Nurul, cuman kayaknya ke-mute, Pak Wit. Bu Rinanya ke-mute aja. Oh iya. Nanti bisa. Baik, Bu, untuk yang memang kalau yang pengambilan di awal, kami wajib tatap muka, Bu Nurul. Tatap muka dengan santrinya. Iya, siap, Pak. Wajib. Tapi kan nantinya kan buku dan ATM kan di santrinya ya. Iya, benar, Pak. Nanti digunakan oleh santrinya sama apa? Ya mereka kesepakatan keluarga mereka lah ya. Benar, Pak. Seperti apa gitu. Terus untuk yang ini menurut coba koordinasi dengan kami, areanya area Batam, Bu Nurul. Area ini pulau ya, Lingga ini pulau ya. Iya, benar, Pak. Pulauan nanti janjian aja. Nanti kita yang bawa duit, Bu Nurul, kalau ini kita yang bawa duit siap, Pak, ke sana. Terima kasih, Pak. Enggak mungkin juga apa mau janjian di tengah laut kan, enggak mungkin ya, Bu Nurul ya. Benar, Pak. Dari Batam ke Lingga, Lingga tengah-tengahnya mana, pulau mana gitu, janjian kan enggak mungkin ya, kita kami yang ke sana, Pak. Karena kalau nggak salah dia lumayan jauh ya, berapa jam? Iya, gitu lumayan ya, jauh. Naik kapal sekitar ya. 4 sampai 5 jam, Pak. 5 jam. Terus kapalnya juga nggak setiap saat ada gitu ya. Nah, ya, ntar janjian, Bu Nurul. Oke sih, kemarin-kemarin juga udah ada beberapa, kayak bos itu kayaknya sudah tuh. Yang bos pesantren tuh sudah tuh. Ya, Bu Nurul juga udah. Oh iya, siap, Pak. Ya. Kalau bos pesantren kalau nggak salah kemarin lembaganya yang ke Bank Mandiri Batam, Pak. Oh, janjian di situ ya. Ini kalau anak kita yang ke sana lah. Iya, siap, Pak. Gitu ya. Gitu, Bu Nurul. Ya, terima kasih, Pak. Kemarin kami sudah sampaikan juga ke Pak Revi ya, Pak ya. Pak Revi ya. Pak Revi kami bilang kami mohon, Pak, sebelum diberikan ke lembaga diinformasikan dulu ke kami. Jadi kalau ada kendala apa nanti kita sharing aja gitu. Siap. Ya. Terima kasih ya, Pak Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kira ada. Oke, dari atas saja nih. Dari Bu Nurasia, Kemenak Kabupaten Merangin, disilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gini, Pak, saya dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Seperti yang dikasih tahu oleh Pak Darmawan tadi, saya kemarin sudah melakukan koordinasi ke pihak bank di Merangin.
Yang pertama itu pihak bank itu kemarin setelah kami tanyakan ada beberapa rekening yang sudah dikirim oleh ATM yang sudah dikirim oleh provinsi. Tapi tidak semuanya, baru beberapa pondok pesantren. Kemudian, halo Pak. Ya, lanjut Bu. Kemudian pihak bank itu kemarin kami konfirmasi untuk pengambilan ATM sama buku itu wajib santri yang mengambil. Nah, kami ini di Merangin ini salah satu pondok terbesar dan penerima PIP terbanyak, Pak. Itu jarak tempuh antara pondok dengan bank cabang ataupun bank yang ada di kecamatan itu sangat jauh. Nah, sementara kemarin pihak bank itu menyarankan itu wajib itu santri yang mengambil. Apakah tidak bisa kalau seandainya seperti syarat yang telah di ini syaratnya lembaga pimpinan pondok itu mengumpul semua syarat yang telah ditetapkan. Contoh satu anak itu kan ada 3 syaratnya, Pak. Surat keterangan menyatakan kalau itu santri, kartu santri, dan KK. Nah, satu pondok pesantren itu ada ratusan santri yang menerima. Apakah tidak bisa untuk pengambilan ATM dan buku itu dilakukan kolektif oleh pimpinan pondok pesantren? Mengingat jarak tempuhnya itu jauh, Pak. Seperti yang kami katakan kemarin, waktu kami koordinasi ke Kanwil, kata orang Kanwil itu, pihak bank akan langsung turun ke pondok. Setelah kami konfirmasi lagi, pihak bank yang ada di kabupaten kami, dia tidak mau, Pak, karena keterbatasan tenaga, katanya, Pak. Dia tetap ngotot kalau santri dibawa ke bank. Jadi gimana solusinya, Pak? Sementara kita kalau dibawa ke bank, Pak, paling sedikit 50 santri itu bagaimana cara membawanya, yang satu. Kemudian biayanya itu kan jarak tempuhnya itu jauh, Pak. Ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Nah, itu, Pak. Jadi kemarin itu itulah permintaan dari lembaga pondok pesantren, syarat kami lengkapi semuanya, cuman untuk pengambilan ATM dan buku itu bisa enggak diwakilkan sama pimpinan secara kolektif. Dan buku itu akan diserahkan langsung oleh pimpinan atau lembaga itu ke santri penerima. Nah, karena kalau untuk kami Provinsi Jambi, kami baru sekali ini di Bank Mandiri, Pak. Biasanya itu kami di Bank BRI. Kalau kemarin-kemarin Bank BRI, BRI. Kalau untuk Bank BRI kemarin itu bisa diwakilkan. Tapi syarat untuk pengambilan itu terpenuhi gitu, Pak. Cuma itu, Pak. Silakan Bu Riri dari Kabupaten Merangin ini. Ya, Merangin. Ya, makasih Bu Nur Asis ya. Izin Ibu menjawab ya, Pak. Nanti Bu Sahrina juga bantu ya. Nanti menambahkan. Baik, untuk yang awal ini yang saya sudah jelaskan, memang untuk awal ini wajib, Bu, kami harus tatap muka, Bu. Wajib tatap muka dengan penerima. Nanti selanjutnya kan ini hanya yang pertama aja. Selanjutnya silakan karena sudah ada ATM dan lain-lain, monggo dikoordinasikan aja untuk penarikannya seperti apa. Untuk yang pertama ini aja yang wajib, Bu. Kalau selanjutnya sudah karena buku dan ATM-nya sudah diserahkan ke penerima atau ke santri masing-masing itu. Terus untuk cabang Merangin yang orangnya kurang, tentunya kami akan support orang di sana. Kalau perlu yang kami bilang tadi, kami support untuk sampai ke pondok pesantrennya masing-masing, Bu. Kalau memang, ya memang di sana cabangnya cabang kecil, Bu, orangnya kurang, nanti kami akan koordinasi di Kanwil, di tim di Jambi, tentunya untuk support orang, bantu di sana untuk keliling ke pondok pesantren. Tapi janjian, Bu,
hari ini pondok mana, hari ini pondok mana, misalnya sedikit bisa satu pondok, sedikit bisa dapat sehari 2-3 pondok bisa itu Bu. Jadi dikoordinasikan, kalau yang banyak mungkin fokus satu hari di satu pondok gitu kan. Nanti kami yang datang ke sana Pak, Bu, gitu. Jadi kami akan koordinasi dengan area di Jambi sana untuk support tenaga orang memang sedikit di sana. Kita akan support orang nambah pegawai lah untuk membantu penyaluran PIP ini. Gitu Bu Nursiah. Oh iya Pak, mungkin, terima kasih Pak. Kalau memang seperti ya. Itu Pak, ya kami mengucapkan terima kasih. Cuma kemarin waktu kami koordinasi kan memang orang bank itu menyatakan memang santri memang wajib datang ke pondok, datang ke bank. Cuma kalau memang orang bank itu mau langsung ke pondok, itu kami sangat senang sekali Pak. Ya. Orang pondok pun juga ngasih tahu, Bu, kalau seandainya kami membawa santri kami dengan ratusan santri yang menerima ke bank, ya. Nah, itu yang kami tidak bisa. Karena apa? Ya, banyak hal yang dipikirkan karena jarak tempuh juga terlalu jauh. Cuman, kalau orang bank mau ke pondok, Bu, kami silahkan. Kami menerima orang bank untuk ke pondok itu. Cuma kemarin orang pihak banknya memang agak keberatan itu, Pak. Tapi kami kalau memang orang bank itu mau ke pondok, orang pondok siap menerima orang bank, Pak. Siap. Nanti kami koordinasikan Bu. Nanti boleh ke saya WA atau Pak Haris juga di sana. Nanti saya juga koordinasi dengan Pak Haris yang di Jambi. Oh iya Pak, ya. Karena saya Pak, tahu saya. Ya, biar kirimlah kalau ada apa pasukan ke sana lah merangin kalau memang banyak gitu ya. Oh iya Pak. Beli. Gitu, Bu. Rahasia gitu ya. Iya Pak. Baik. Ya, satu lagi Pak. Ya, siap. Nanti masalah syarat kemarin kami sudah ngasih syarat sesuai dengan yang di-share oleh orang Kanwil. Kemudian ada salah satu cabang itu juga di salah satu ini unit dia juga minta KTP orang tua Pak. Katanya harus wajib pakai KTP orang tua. Sementara kami sudah ngasih Pak dari ini minta tolong aja nanti Pak. Oke. Jadi biar siap, Bu. Saya koordinasi sama Pak Ersa Pak ya. Ah iya betul. Oh iya Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak. Ya Ibu Nur. Assalamualaikum. Salam. Oke Pak Harun, silakan. Iya, silakan Pak. Terima kasih. Saya Harun dari Seksi Penyidikan Diniah untuk Pesantren Kabupaten Pasaman Sumatera Barat. Di sini kami tanyakan kepada pihak bank. Di Pasaman ini Bank Mandiri itu cuma ada cabang pembantu bisnis ada di Lubuk Sekaping dan di Tapus. Jadi persyaratannya ini Pak sesuai yang Bapak share tadi itu sama yang Usto tingkat Usto ini kita cuma ada Usto sama Ulia yang Usto nya ada 3 pesantren, yang ulianya ada 1 pesantren, yang ula tidak ada. Jadi yang diminta oleh ya cabang pembantu ini itu yang dimintanya sama yang dibuat di ula Pak. Nah, padahal yang Bapak share di materi tadi cuma 4 untuk tingkat usto dan ulia. Ini mohon disampaikanlah ke cabang pembantu di Lubuk Sekaping dan Tapus ini Pak. Sebab begini, cabang Tapus dan pembantu ini cuma cabang bisnis, nah, bukan untuk melayani simpang pinjam gitu Pak. Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Ya, baik Pak Harun dari Pasaman. Baik, kalau memang cabang seperti itu harusnya sama ya Pak ya, apa ya. Yang kita sampaikan tadi. Nanti kami coba koordinasikan lagi Pak, nanti juga kalau Padang ini, oh ya, sama Pak Fitria ya, Pak Fitria ya Bapak. Nanti saya infokan ke Pak Fitria bahwa nanti mohon untuk syarat-syarat, untuk hanya yang ula aja yang agak berbeda. Kalau Usto Ulia itu, Usto ya Ulia sama
Itu syaratnya sama, ada 4. Cuman yang karena yang SD ini kan ula ada beberapa yang perlu pertimbangan karena memang dia kan belum cakap hukum lah ya intinya. Ya Pak ya. Iya Pak. Nah, itu. Nanti kita samakan persepsi lagi walaupun sudah mungkin ada ya tadi sudah kita samakan ada miss, pasti ada miss salah satu cabang atau apa gitu Pak. Nanti kita ulang lagi Pak ke sosialisasi ini ke mandiri-mandiri di terutama yang wilayahnya agak jauh ini yang perlu di itu. Ya. Makasih Pak Harun masukannya Pak. Ya terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei Pak Miftah, silakan Pak Miftah dari mana? Silakan Pak Miftah. Ya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum, saya dari Pangkalan Susulan, Sumatera Utara. Kami mau bertanya Pak masalah dana PIP, bahwasanya pondok kami ini belum keluar dana PIP-nya di cabang Bank Mandiri Pangkalan Berandan Pak. Kabupaten Pangkalan itu. Kabupaten apa Pak? Apa Mirta? Kabupaten apa? Kabupaten Langkat. Oh Langkat. Ini ya, boleh pondok pesantrennya namanya Pak? Darut Hidayah Pak. Darut Hidayah. Darul Hidayah. Oh Darul Hidayah. Kami sudah 3 kali ke sana dan 2 katanya pihak bank mau datang ke pondok. Setelah 1 minggu kami tunggu nggak datang juga Pak. Jadi saya putuskan untuk datang lagi ke sana. Sampai saya di sana dicek sama mereka, dananya belum ada Pak. Itu aja Pak. Oke. Nanti kita cek lah ya Pak Wid, ini apakah masuk yang termasuk yang tahap 1 atau yang hanya mengaji atau yang mana gitu Pak. Darul Hidayah. Ini udah dapat SK-nya belum? Udah Pak, sudah keluar. Udah kami tunjukkan SK pun ke pihak bank Pak. Berarti SK pertama Pak Riri. Oke Pak. Kalau sudah bisa menunjukkan SK-nya berarti SK yang pertama. Oke, baik. Boleh nanti di chatnya Pak, itunya Pak. Enggak bisa di foto ya SK-nya. Boleh nanti saya kita cek deh. Darul Hidayah ya, Langkat ya. Darul Ulum Al-Hidayah Langkat Pak. Darul Ulum Al-Hidayah Langkat. Darul Ulum Al-Hidayah Kabupaten Langkat. Oke, Sumut ya. Ya, Sumatera Utara. Oke, mesti dicek dulu Pak datanya Pak. Kalau memang ini kita koordinasi sama cabang. Kalau memang udah ada dananya bisa. Kan udah janji yang mau datang ya ke pondok ya. Iya Pak. Gak datang dan kami datangi lagi ternyata dananya belum masuk. Ada kata. Oke. Ya, Pak. Nanti kita cek lagi Pak. Iya Pak. Harusnya kalau ada SK-nya sudah ya Pak ya. Harusnya ya. Ya kalau udah ada SK-nya. Ya, sudah. Tapi nanti biar sama juga saya nanti coba cek. Sama cek ya. Iya. Ya. Mas Handi. Untuk konfirmasi pengecekannya itu saya bisa tahu dari mana Pak? Boleh WA. Kita konfirmasi pengecekan apa nih, Pak Mita? Bapak ngecek apakah dana kami sudah keluar atau enggaknya, Pak? Saya bisa tahu dari mana? Langsung ini ya dengan Bank Mandiri saja, Bank Mandiri pusat Pak Riri. Gimana Pak Riri? Boleh ke cabang juga. Nanti cabangnya siapa? Nanti saya koordinasi ke cabang. Daripada kejauhan ke saya. Ya, oke. Cabangnya, Pak Mita kenal apa namanya di cabang? Cabang Langkat ya. Sebenarnya saya nggak kenal namanya. Oh. Tapi cabangnya cabang Langkat ya Pak. Cabangnya Langkat berarti ya. Oke. Okay. Di kita. Pangkalan Berandan. Langkat apa Pangkalan Berandan? Cabang Mandirinya yang mana nih? Langkat apa Pangkalan Berandan Pak Muta? Berandan Pak. Oh Pangkalan Berandan ya. Pangkalan Berandan. Oke. Okay. Nah, biar nanti Mandiri Pusat yang akan komunikasi ke Pangkalan Berandan ya berarti ya Pak Rita. Yeah.
Ya, kita gitu, Pak. Tinggal komunikasi aja ke sama Mandiri Pangkalan Belandan ya. Ya, itu aja. Berarti aku konfirmasi lagi ke bank cabang di ya. Belandan, Pak. Pangkalan ya. Belandan, ya, ya. Untuk ya. Besok udah bisa itu, Pak. Saya datangi ke sana, Pak. Gini aja, Pak Riri nanti tolong kalau udah konfirmasi, udah komunikasi dengan Pangkalan Belandan, tolong komunikasi ke saya. Oke. Okay. Lapor ke saya, nanti biar saya komunikasi ke Kanwil, Kanwil Sumatera apa Kemenak Sumut, Pak Budi Winarto. Ya, siap, ya. Siap. Nanti biar Pak Budi langsung menginformasikan ke sana. Oke, okay. Pak Wit, mungkin Bu Sahrina bisa diambil. Ya, silakan, Bu Rina udah mau bersuara, silakan. Bu Rina mau bersuara. Ya, silakan dah. Dari silakan, tadi Bu Rina. Enggak saya ini kok. Iya, enggak bisa tanya aja, Pak. Ya, tuh udah. Ya, silakan Bu Rina. Ah, ya, udah, Mbak. Rin. Mana? Iya. Pak, tadi kalau saya cek tadi yang Pangkalan Beran, yang ke KCP Pangkalan Gandar, dia cuma ada Darut Tolibin sih. Bapak tadi bukan. Kalau yang atas nama Darul Hidayah Ulum Hidayah. Kalau KCP apa namanya Pangkalan Belandan ya Pak, gitu takutnya sih saya khawatirnya apa namanya bapaknya salah cabang juga gitu. Nah mungkin boleh konfirmasi aja nanti kalau Sumatera Utara kebetulan kan dengan saya. Mbak Bu Rina bisa untuk nyarinya atas nama Darul Ulum Hidayah. Gak ada Pak, tadi aku cari nama sekolahnya. Coba ya aku cari lagi ya. Ada. Di ya? Semua Sumatera Utara mungkin penulisannya alamat ya. Di Pangkalan Susu ya Pak? Hah? Pangkalan Belandan atau Pangkalan Susu Pak? Saya berusuk. Kalau alamat sekolah Bu kami di Pangkalan Susu, kalau banknya itu di Pangkalan Belandan. Pangkalan Belandan ya? Ya kalau untuk bank di Pangkalan Belandan, kalau untuk alamat sekolah kami di Pangkalan Susu. Atau dicek, coba dicek kecamatannya apa, Pak Mita? Kecamatan kami Pangkalan Susu, Pak. Oh, Pangkalan Susu. Coba, ya. Mbak Rina. Dia masuk ke mana dia, Pak? Maksudnya padanannya apa? Darul Ulum Al-Hidayah ya? Iya. Kecamatan Pangkalan Susu, kebetulan langkah dia masuknya ke mandi. Jangan-jangan salah ini. Iya. Ada 48 siswa ya, Pak? Iya, Pak. Benar, Bu. Iya, Bu. Oke. Nanti saya coba konfirmasi ya Pak ke cabangnya. Karena gini sih Pak Wit, memang kalau kendala kita ya Pak Riri, memang ada beberapa buku tabungan dengan paket tabungan tuh yang saat ini masih proses delivery gitu. Kita juga lagi prospek juga Pak ke konfirmasi ke cabang-cabang mana-mana aja yang paket tabungannya belum sampai gitu. Takutnya memang gini sih Pak ketika komunikasi mungkin ada salah penyampaian aja. Sebenarnya itu mungkin paketnya masih dalam proses pengiriman, sehingga tapi tersampaikannya itu mungkin dananya belum masuk gitu. Apa? Nanti dananya sudah masuk sebenarnya. Ya. Ini dananya sudah masuk semua, mungkin memang paket tabungannya mungkin ya Pak, ini belum sampai di cabang seperti itu sih. Jadi mungkin makanya cabangnya nggak belum datang ke pesantrennya gitu, padahal udah janji gitu. Oke. Pak Mita ya, paham ya? Iya Pak. Berarti Pak. Dicek dulu nanti dia ya, masuk ke mana? Ya. Nanti saya cek dulu. Terus nanti kalau memang nanti paketnya memang sudah sampai, pasti dihubungin sih Pak sama cabangnya gitu. Bapak kan juga udah minta PIC, nomor PIC cabangnya udah ada kan ya Pak? Nomor apa, Bu? PIC cabangnya. Teleponnya. Nomor telepon cabangnya. Sudah ada. Sudah ada kan ya, Pak. Gitu. Nanti kalau misalnya memang nanti paketnya udah lengkap, saya juga push dari sini untuk segera diantarin ke pesantren ya, Pak. Iya, Bu. Ya. Okay. Kalau untuk cabang ini masih belum tahu di Belandan atau di mana gitu. Benar, di Belandan, Pak. Betul. Di Belandan. Terima kasih banyak. Iya. Ya. Tapi betul ya di Pangkalan Belandan berarti mandirinya ya, Marina. Ya. Oke, ya. Berarti terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih ya. Baik,
Mas Rizky Jakarta, disilakan. Mas Rizky, suaranya di unmute. Udah net. Oke. Saya unmute. Oke, terima kasih Pak Wit, terdengar suara saya ya. Ya, terdengar suaranya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Widi, Pak Riri, dan rekan-rekan semuanya, operator PIP dan pondok pesantren yang menerima PIP. Saya dari Jakarta cuma ingin memberikan masukan dan saran terutama terkait mengenai buku tabungan, permasalahan buku tabungan yang sampai saat ini pendistribusiannya pun on the way katanya. On the way, on the way, on the way. Saya juga nggak tahu sampai sejauh mana, tapi di DKI Jakarta kondisinya parsial, Pak. Artinya ada yang sudah masuk, ada yang belum. Kemudian kemarin dari Pondok Pesantren Darul Rahman mencoba mencairkan, mengaktivasi gitu ya, rasanya ke bank. Kemudian ada 8 yang belum, katanya belum bisa diaktivasi. Kemudian saya juga dapat laporan dari Pondok Pesantren Minhajul Rasyidin, ada yang proses pencairannya di bank itu atau di bank salah satu bank mandiri yang dituju, ada juga yang berbeda tempat gitu. Maksud saya mohon koordinasinya terkait mengenai hal ini, karena kan kita diburu waktu oleh aktivasi Pak Wit gitu. Nah ini ketika, maksud kami ketika pondok pesantren memang lapor ke Bank Mandiri, maksud kami kalau bisa memang diterima kemudian dikoordinasikan dengan Bank Mandiri Pusat bahwasanya lembaga tersebut sudah reporting terkait mengenai aktivasi gitu. Walaupun secara fakta buku tabungan dan rekeningnya belum diterima seperti itu, tapi paling tidak ada kesungguhan dari pondok pesantren ini yang memang sudah daftar, sudah ingin mencoba aktivasi ke bank yang memang dituju seperti itu. Jadi mohon infonya Pak Riri agar bisa lebih valid lagi proses buku tabungannya ini sebenarnya udah di mana sih gitu, progress report kami itu, agar supaya, karena kami kan di Kanwil juga tidak mengetahui ya, karena ini langsung murni pondok pesantren yang langsung berperan dengan pihak Bank Mandiri gitu. Tahu-tahu kan laporan, Pak ini, Pak itu, nggak bisa Pak, karena harus begini, harus begitu. Mungkin kalau polanya tidak disampaikan ke bank-bank cabang yang ada di bawah juga, mereka kebingungan ya, gitu. Ini masuk SK pertama atau SK kedua gitu. Kemarin sempat ditanya, artinya mohon diperjelas gitu Pak, progresnya, apakah memang proses pendistribusian buku tabungan dengan ATM itu di ada batas waktunya dari pihak Bank Mandiri gitu, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, karena kami juga di Kanwil terburu oleh aktivasi gitu. Karena kalau tidak diaktivasi kan otomatis ini di retur kemudian ke kas negara atau bagaimana, kami juga belum tahu, karena ini ada agenda oleh subdit kesetaraan seperti itu. Jadi harapan kami tiap-tiap provinsi diinformasikan Pak, diinformasikan buku tabungan ini sudah ready, artinya sudah dalam proses gitu. Nah kalau misalnya itu sudah jelas kan artinya kami juga tidak was-was gitu, ada santri kami yang memang belum diaktivasi. Dan mohon kalau misalnya dari pondok pesantren itu report datang ke Bank Mandiri itu, maksud kami paling tidak dari pihak Bank Mandiri cabang itu memberikan laporan bahwasanya iya betul santri ini mau mengaktivasi, karena mereka sudah membawa SK paling tidak itu SK penerima PIP tahap 1. Mungkin itu Pak dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya, baik Pak Rizky. Riri terputus. Ini memang pertanyaan yang belum. Halo? Ya, oke, lanjut. Ya.
ada beberapa buku tabungan yang kita belum sampai ke cabang. Jadi ada satu pesantren misalnya ada 100, nah mungkin ada 7 yang karena untuk aktivasi dan lain-lain itu kita per batch Pak, dicetak, cetak, cetak, kirim, cetak, cetak, kirim. Nah ada yang pengiriman pertama cepat, pengiriman kedua gitu. Tapi tentunya ini semua tetap dalam pemantauan kami Pak Rizky, nanti kita juga akan sampaikan. Kalau memang nggak banyak, biasanya kurangnya suman 7 di bawah 10 lah minimal, itu kami minta cabang untuk melakukan pengadaan buku atau cetak buku langsung di cabang, Pak. Sehingga walaupun ATM belum sampai, jadi bukunya bisa dicetak. Namun memang kalau buku ini pencairannya ya, aktivasi dan pencairannya dilakukan di cabang, Pak. Kalau DKI kemungkinan masih memungkinkan seperti itu, Pak ya. Kalau DKI bisa datang ke cabang. Kalau kekurangannya suman ya ini malah di bawah 20 masih bisa Pak dicetak di cabang yang sudah WA ke saya untuk cabangnya seperti itu. Memang ada beberapa yang belum sampai, bukan hanya DKI, jadi memang pengirimannya ini bertahap, sudah hampir 100% sih dilakukan pengiriman. Darul Zikri, kasih apa kita dari F? Ya Pak Rizky, mungkin itu Pak, nanti kita juga akan sampaikan. Progresnya sih sudah setiap saat kami report juga ke teman-teman di cabang Bank Mandiri Pak. Untuk buku yang belum sampai ini, posisinya dan sudah di mana gitu. Itu Pak Rizky. Pak Rizky, mungkin izin menambahkan ya Pak. Saat ini juga kami lagi proses ini sih Pak, karena untuk tahu sampai atau tidaknya itu kan kami harus koordinasi ke cabang juga ya Pak. Memastikan ke cabang apakah memang bukunya sudah sampai. Saat ini memang kami sedang lagi proses untuk kolek data Pak ke cabang-cabang. Mana-mana aja paket yang memang belum sampai untuk kami tracking ke ekspedisinya sih Pak gitu. Karena kemarin kami coba sampling juga ternyata memang ada yang masih nyangkut juga beberapa di ekspedisi gitu. Memang laporannya sih memang dari wilayah yang jauh-jauh ya Pak, kayak Sumatera, kayak di Batam gitu. Nah untuk Jakarta sih sebenarnya kami belum ada laporan terkait dengan apa namanya keterlambatan di ekspedisinya gitu. Tapi nanti kami coba cek kembali ya Pak terkait hal tersebut. Saat ini memang kami lagi coba minta laporkan juga terkait dengan deliverynya ini apakah memang sudah sampai ke cabang atau belum gitu. Nah gitu Pak Rizky, memang kalau yang sedikit yang belum sampai kita usahakan dicetak, ada buku tabungan yang ada di cabang dicetak untuk segera dikasihkan kepada para santri itu Pak. Masih mute Pak Rizky? Amat dulu. Oke Pak, oke baik Pak. Pak Riri, terima kasih atas informasinya. Mewakili dari teman-teman yang provinsinya jauh, kemudian terkait mengenal itu, mohon nanti kebijakannya juga Pak mengenai batas waktu aktivasi kembali lagi ke situ, karena saya rasa ini menjadi PR kita juga di Kanwil karena untuk memonitor semuanya gitu. Jadi mungkin ada yang sudah tahap sampai sini, ada yang masih tahap benar enggak atau tahu tidak cabangnya di mana, itu kan juga menjadi apa ya PR kita teman-teman operator di Kanwil gitu, agar supaya bisa menyelesaikan aktivasi tepat waktu. Mungkin itu Pak. Terima kasih banyak Pak Rizky. Ya, terima kasih Pak Rizky infonya. Nanti kami segera follow up. Yang mengevaluasi nanti kami Pak Rizky. Oh. Mandiri nanti evaluasi gitu kan. Kan belum dapat laporan saya mana yang belum aktivasi gitu. Kenapa saya nggak bisa aktivasi? Nah itu. Aku yang ya, yang belum sampai. Iya. Ya. Siap. Nah, itu PR-nya nanti bukan PR-nya Kementerian Agama, PR-nya Bank Mandiri. Ya. Siap. Memang banyak kendala, cuman insya Allah kalau komunikasinya jalan, lancar kan
bisa ada solusi, maksud saya gitu. Makanya memang ya kita kayaknya sering-sering Zoom meeting gitu kan. Gitu. DKI memang ada masalah. DKI banyak masalahnya di ini kan pesantrennya. Ada 8 yang dianggap tidak sesuai dengan cabang. Artinya 8 santri itu 8 santri. 8 santri. 8 santri itu tidak ya. Tidak di bank mandiri itu, di bank mandiri yang lain. Apakah betul begitu polanya? Saya juga nggak ngerti ya, apa basisnya alamat atau bagaimana. Soalnya dari misalnya contoh ambil dari 50 40 tadi dikirim hari ini tuh Dok, FPC 40 itu di situ, kemudian sisanya beda cabang gitu Pak. Pesantren mana? Daurahman Pak, Daurahman. Darurahman Jakarta. Jakarta Selatan. Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Ya, tadi nih Darurahman Jakarta Selatan. Kan di sini di nomor ini ya. Udah deh next aja. Oke. Udah itu aja. Biar ketahuan aja sih jumlahnya. Ya, iya Pak, udah gitu aja. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti dari Pak Riri bisa kasih progress report per provinsi, Pak. Pak Widi. Ada aku sih report pasti ke Pak Widi. Kan memang belum. Kan ada ininya, ada jadwalnya sesuai laporan keuangan nanti, sesuai PKS-nya. Siap, Pak. Siap. Gak sabaran memang nih, anak muda saat ini gak sabaran. Bukan, agak khawatir aja saya, bukan gak sabar, agak khawatir aja, takut ini. Karena kan urusannya banyak juga, Pak. Takut saya kembalikan ke kas negara ya. Iya, itu dia. Saya kalau dibacain Pak Widi pada saat meeting, malu saya, Pak. Kalau Rakornas PP itu pada atau Rakornas PP itu pada ini pada takut deg-degan. Saya ini evaluasi gitu. Baik, makasih Mas Suci. Baik Pak Riri ya. Ya, makasih Mas Rizky. Al Husaini Kota Bima, disilakan. Al Husaini Kota Bima. Mohon maaf Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, kami dari Ponpes Al Husaini Kota Bima Pak. Mau tanya dulu sebelumnya Pak, apakah sama PIP madrasah sama PIP pontren Pak? Jelas beda Bu. Apa yang sama nih? Maksudnya apa yang sama? Apa sama program PIP madrasah sama apa namanya ponpesnya? Program sama, kalau program PIP madrasah pesantren sekolah pun sama program PIP-nya. Apa ini? Iya, saya masih ingin tanya. Kirain kita Pak, karena udah dapat di apa PIP madrasahnya, dia nggak dapat lagi di PIP ponpesnya. Oh, iya, betul. Jadi nggak boleh double Bu. Apabila dia sudah dapat di PIP madrasah, maka tidak boleh, atau di sekolah umum, maka tidak boleh lagi dapat di PIP pesantren. Karena program Indonesia Pintar ini semuanya sama. Baik yang ada di sekolah umum, yang di bawah naungan Kemdikbud, anggarannya. Baik yang di madrasah, yang anggarannya ada di KSKK madrasah. Baik yang ada di pesantren, anggarannya ada di Direktorat Pesantren. Itu nggak boleh double. Artinya kalau dapat madrasah, nggak boleh kalau mau maupun di pesantren. Itu sebaliknya gitu. Jadi memang nggak boleh double gitu. Oke, gini juga Pak, jadi kalau di Ponpes Al Husaini juga ini Pak belum tahu gimana cara mengusulkan santrinya agar dapat PIP Ponpes Pak. Ibu apa satuan pendidikannya di pesantren Al Husaini? Madrasah Alia sama MTS Alia, MTS. Berarti madrasah kan ya? Enggak Pak. Ya, berarti usulannya bukan ke bidang pesantrennya Bu, Ibu ke kabupaten kota, itu ke kasih madrasahnya, kepala seksi yang madrasah, nangani madrasah, bukan di pesantren. Oh enggak, kepala seksi enggak Pak. Iya, nanti lari nanti usulannya nanti ke bidang madrasah yang ada di Kanwil Kemenak Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berarti langsung larinya ke KSK. Jadi beda. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Ini kan
Oh. Baik. Pak Umar dari PPS Wimalili. Silakan. Ya, silakan, Pak Umar. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Kami juga ingin bertanya, mungkin sama, hampir sama dengan pertanyaan teman-teman yang ada yang lain tentang PIP ini. Kami sudah ke cabang Mandiri di sini di Kabupaten Luwu Timur, khususnya Kecamatan Malili. Itu sudah 2 kali, tapi selalu bahasanya sabar Ki menunggu, nanti dihubungi Ki. Terakhir kami berangkat ke sana, sudah disampaikan, insya Allah di akhir bulan Juni kemarin, itu batas akhirnya, tapi sampai pertengahan bulan ini, hampir pertengahan, belum ada konfirmasi ke kami. Jangan sampai kami ke sana lagi, dikatakan kok tidak sabaran sekali. Nah, ini kami tanyakan, apakah sudah memang tersebar ke, apalagi di Sulawesi Selatan kami, sudah sampaikah di sini semuanya itu, atau memang belum? Terima kasih. Ya, silakan Pak Ferry. Ke Sulawesi Selatan ya. Gitu. Oh iya, baik. Ya. Sebentar, Pak. Pak Umar, baik, nanti info pesantrennya atas nama semuanya ya Pak ya, yang di Kabupaten Lubuk Timur. Atau gini Pak, nanti yang Kabupaten Lubuk Timur kita cek datanya, posisinya mana yang sudah masuk dananya, kita ada dananya yang sudah masuk, dan paket buku tabungan dan ATM-nya kita cek lagi. Atau Pak Umar mau spesifik pesantrennya, nama pesantrennya apa gitu, atau semuanya Pak yang Luwu Timur? Kalau memang sudah masuk, kita akan segerakan cabang di Luwu Timur untuk segera menyalurkan. Gitu Pak Umar. Masih termute Pak. Masih mute Pak. Pak Umar izin, suaranya Pak belum ada. Pak Umar, suaranya Pak. Pak Umar, suaranya belum. Enggak ini kok. Oh iya, ya, dikunci suaranya tadi, enggak bisa terbuka. Ya, tadi sudah saya buka kok. Ya, oh iya. Iya, yang kami sepengetahuan kami kemarin dia bahasanya dari Bank Mandiri, kalau untuk sekolah semuanya sudah ada. Tapi untuk dari pesantren kami sendiri, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Wahda Islamiyah, itu kayaknya kami disuruh bersabar untuk menunggu. Nah, itu nama pesantren kami. Pak Riri. Iya. Pak Riri, sinyalnya nih Pak Riri. Ini. Mana Bu Marina? Ya, Marina ya, gimana? Baik, baik Pak. Nanti kami bantu cek kembali ya Pak. Iya. Untuk di, kalau bisa sih nanti diinfoin aja Pak nama apa nama pesantrennya ya Pak. Boleh ke saya atau ke Pak Riri. Nanti kan di PPT ada nomor handphonenya ya Pak. Gitu. Jadi nanti kami bisa follow up juga ke cabang. Gitu. Oh iya iya. Nanti kami kirimkan. Nama pesantrennya apa? Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPS Wahda Islamiyah. Ah,
Hafizul Quran. Wadah Islamiyah. Oh, itu Wadah Islamiyah. Hafizul Quran, Wadah Islamiyah, Kecamatan. Kecamatan Malili. Kecamatan Malili. Kabupaten Luwu Timur. Luwu Timur. Ya. Yeah. Baik, Pak. Oke, makasih. Oke. Bu Salviani dari Kemenak Lombok Tengah, silakan. Sudah, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya operator Kabupaten Kemenak Lombok Tengah, Pak. Maaf, tadi saya telat online. Jadi ada beberapa yang saya tidak tahu untuk persyaratannya. Cuman ada laporan dari teman-teman PPS yang di Lombok Tengah. Ini baru satu, Pak, yang mencairkan PPS Al-Husna saja. Kalau untuk PPS yang lain yang banyak santrinya, terkendala di tidak bisa mencairkan kolektifnya, Pak. Terus untuk yang jenjang ula, apakah orang tuanya juga harus ikut ke bank gitu, Pak? Ya. Kalau memang saya juga yang dari Kabupaten Lombok Tengah belum koordinasi ke cabang di Mandiri sini, Pak. Kalau boleh minta kontak nanti ke siapa kita koordinasi, dan kalau memang benar dari bank mau turun ke pondok pesantren, itu akan memudahkan untuk aktivasi rekeningnya, Pak. Sudah, Ibu. Mohon penjelasannya. Ya, atau mungkin nanti bagaimana materi dari Pak Riri di-share biar tahu persyaratannya, Pak, soalnya tadi telat. Ada, oh, iya, saya baik. Share di chatting, Bu. Oh, silakan. Iya. Ada tuh di share, saya share. Barina. Baik, baik Bu Sofiani ya. Iya, Bun. Nanti kalau untuk kontak yang PIC cabangnya, mungkin nanti bisa dikontak dulu ke PIC kantor pusat ya, Bu. Nanti agar kami sampaikan sih bisa menghubungi siapa cabang yang pastinya ya, Bu. Gitu. Iya, iya. Nah, kalau komitmen kami sih memang untuk untuk aktivasi, kita kan harus ketemu dengan peserta didiknya langsung. Jadi memang kami udah komitmen untuk datang ke pesantren atau nanti mungkin tempat yang disepakati ya, Bu. Yang penting nanti dikomunikasikan terlebih dahulu aja ke cabang gitu, kapan kira-kira waktunya, kemudian mungkin persyaratan-persyaratan apa yang memang harus dilengkapi terlebih dahulu gitu. Nah, kalau untuk yang ula sebenarnya selain didampingi orang tua, ada pilihannya juga didampingi oleh guru ya, atau kepala guru atau kepala satuan pendidikan atau pengurus, maksud saya ya, Bu. Okay. Namun memang syaratnya memang ada kelengkapan-kelengkapan lain seperti surat kuasa gitu. Jadi memang yang penting dokumen syarat aktivasinya dilengkapi dulu, Bu, gitu. Nah, itu mungkin untuk dokumennya karena tadi Ibu informasinya telat bergabung ya, Bu. Iya. Bisa dicek kembali di PPT yang sudah di-share oleh Pak Widi ya, Bu ya. Gitu. Iya. Terus satu lagi, Bun, untuk identitas santri apa bisa diganti pakai surat keterangan aktif? Soalnya ada beberapa santri yang dapat PIP itu orang tuanya cerai dan belum punya kakak gitu. Kalau untuk kakak dengan identitas pengenal itu beda, Bu. Kalau untuk kakak memang harus ada. Kalau identitas pengenal sih pilihannya ada beberapa sih, Bu. Ada kayak KIA, kartu identitas anak, terus ada kartu pelajar, ada beberapa, Bu, opsinya. Berarti kita buatkan kartu pelajar untuk memudahkan. Iya, betul. Bisa atau bisa pakai KIP ya kalau ada ya. Kalau pesantren ada KIP enggak, Pak? Ada juga ya, beberapa ada yang punya KIP. KIP itu udah lama, tapi saya enggak tahu kan tahun 2015 itu dulu. Cuman udah cetak lagi kan sejak itu. Iya, atau bisa juga ini, Bu, apa namanya? Akte lahir juga bisa. Akte lahir iya. Terima kasih, Bun, informasinya. Berarti nanti koordinasi ke Pak Riri dulu baru ke cabang kabupaten. Ya, betul, Bu. Atau gini sih, Bu, di sebenarnya kalau di PPT kita tuh udah dibagi per provinsi, Bu. Ibu tadi provinsi apa, Bu?
NTB Bu. NTB ya, NTB nanti ya dengan Pak Riri sih. Iya. Iya Bu. Iya ya. Terima kasih banyak. Kapan berarti nggak bisa ke... kolektif ya, harus itu, harus apa namanya? Iya betul Bu, harus bertemu dengan peserta didik yang langsung, tapi kita walaupun untuk jenjang ULA. Kenapa Bu? Walaupun untuk jenjang ULA-nya. Iya betul Bu, walaupun jenjang ULA, makanya nanti kita bikin jadwalnya supaya nanti bisa sekaligus gitu berbarengan. Misalnya kita janjian nih Bu, tanggal berapa gitu kan, nanti dikumpulkan bareng-bareng di tanggal sekian Bu gitu. Soalnya kita di Lombok Tengah beda-beda kecamatan satu-satu untuk PPS-nya. Jadi mungkin kasihan nanti dari pihak banknya jauh ke kecamatan ini, besok kecamatan. Oh, kalau kayak gitu biasanya sih gini Bu, kalau pesantrennya yang agak berdekatan biasanya kita janjian di satu tempat yang mungkin memang bisa dijangkau oleh semua Bu gitu. Misalnya ada kecamatan mana gitu di tengah gitu sih Bu biasanya gitu. Iya Bun, terima kasih. Iya Ibu, sama-sama. Oke, udah jelas ya Bu Salviani ya. Iya Bapak, terima kasih. Pak Wit, izin baru bisa gabung. Tadi keputus Pak Wit. Oh iya. Ya, Pak Riri kayaknya lagi melanglang buana ini. Palembang Pak Wit. Palembang iya mana Pak. Tahun kalau Palembang mana saya tungguin makan pempe ya, sama pindang ini. Siap. Tahu. Siap, Pak. Oke, ya Bu Salviani oke ya. Bu Nurbayani, silakan dari Kanwil ini, Bapak Belitung. Nah, Bu Nurbayani. Baik. Ya, Pak Abang. Assalamualaikum, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini, untuk saat ini, Bapak Belitung belum melakukan aktivasi kayak karena kami masih belum ini bank mana yang dituduh untuk aktivasi tersebut. Halo Bu Nur. Kami sekarang sudah kita sampaikan ke lembaga supaya mereka ya halo Bu Pak. Ya, halo Pak. Terputus. Iya. Putus lagi. Halo. Halo. Ya, silakan. Pak. Terputus. Ya, silakan. Iya, silakan. Baik. Jadi sampai saat ini kita belum melakukan aktivasi dari lembaga itu. Nah, kita masih bingung ini bank KTP yang dituduh itu yang mana Pak? Sementara untuk yang bangka itu kan kita hanya ada dua pondok pesantren itu. Kemudian yang bangka hanya ada dua pondok pesantren. Jadi bisa nggak Pak menjelaskan Pak Rudi mungkin untuk wilayah-wilayah yang dituduh itu yang KTP-nya mana aja kan biar santri kita nggak salah datang kita gitu Pak. Mohon penjelasan Pak. Silakan Pak Riri atau Mbak Rina. Agak putus-putus ya Bu. Putus-putus. Putus-putus lagi. Nah, terputus lagi. Benar coba di WA aja deh, di WA nanti biar saya teruskan. Putus masalahnya sinyalnya nih di Bangka Belitung. Ada di chat tadi Pak. Oh, ada di chat. Oh yaudah. Ya udah. Nanti senin ya. Oke, nanti ya. Oke. Pak Bu Irbat, disilakan. Ya, baik. Baik, saya dari Pondok Pesantren Salafiyah Imam Sunnah Bantaeng. Ada beberapa yang saya ingin sampaikan. Pak Ustadz, dari kecamatan mana sama kabupaten mana? Oh iya.
Saya dari Pondok Pesantren Salafiyah Imam Sunnah, Kecamatan Gantanang Kekeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Ya, ini kan kemarin mungkin juga saya terlambat masuk karena faktor sinyal yang kurang baik, ya, atau saya terluput dari beberapa mungkin pembahasan. Hanya ingin bertanya kembali, mungkin bisa dicek di Bantaeng hanya 2 PPS. Kami sudah pernah join ke Mandiri. Kami kembali ingin dicekkan kembali apakah sudah sudah bisa dipencerang atau belum. Kemudian kedua, ini kan ada santri yang sudah tamat di USTO. Dia pindah sekolah dan itu masih ada namanya dapat. Apakah masih diberikan dananya itu atau bagaimana? Dan juga yang ketiga ini, santri yang pernah dapat di kelas USTO ini, dia ini selesai di USTO, kemudian dia ini lanjut di Aliyah atau SMA. Apakah nomor rekening yang dia pakai waktu menerima PIP itu masih berlaku di sekolah lain atau setiap kali menerima berganti dengan nomor lain? Itu saja Pak, terima kasih. Silakan Pak Riri. Pak Abu, kalau yang 2 pesantren itu namanya Pak, nama pesantrennya biar kami cek Pak di data kami. Nanti boleh di chat gitu Pak, di chat namanya 2 pesantrennya PPS apa, kita nanti cek. Nah terkait nanti yang sudah lulus ya, kalau selama, saya nanti mungkin Pak Wit bisa menambahkan, kalau kami selama memang SK-nya dan pondok pesantrennya tidak masalah, ya kami tetap salurkan gitu ya Pak Wit ya, yang sudah lulus. Monggo Pak Wit, kalau yang itu saya, kalau kami seperti itu Pak. Ya, ini usulan yang kemarin itu, usulan tahun pelajaran yang tahun 21-22 lulus, yang penting dia masuk ke SK bisa disalurkan. Nah, kecuali nanti kalau dia sudah di kelas tahun 23, nah itu nanti kalau seumpamanya masih di direktur pesantren, itu nggak perlu lagi buka rekening. Kita akan cek kalau masih utang mandiri, ya artinya nggak perlu buka lagi, itu aja sih. Itu. Ya. Itu tempat saya. Gimana Pak Bu? Begini Pak, ini nggak terlalu kentara suaranya Pak, ini apa namanya kayak lagi azan ya? Suara. Iya. Ya. Mungkin kita tunggu dulu azannya. Ya. Kemudian juga ini Pak, ini kan kemarin kita terima di BNI. Sekarang ini di Bank Mandiri. Nah, ada orang yang santri yang 2 kali dapat. Dapat di Mandiri dulu, dapat dulu di BNI, sekarang ya. Dapat lagi di Mandiri. Ya. Nah, itu yang bagaimana itu maksudnya? Ya, BNI itu tahun 2021, Pak. Yang BNI itu tahun anggaran 2021. Itu tahun anggaran 2021. Kalau yang Bank Mandiri tahun anggaran 2022, beda tahun anggaran, Pak. Gitu, ya. Jadi boleh nggak dua-duanya diambil? Boleh, karena beda tahun anggaran. Gitu. Jadi di BNI itu adalah penerima tahun anggaran 2021, tahun lalu. Walaupun caranya baru sekarang nih, karena kan proses kemarin ada yang retur kan atau lain sebagainya. Dan kita juga mau selesaikan itu, mau kita bersihkan. Tapi sekarang dapat lagi di PP, tapi di Bank Mandiri, gecerkan lagi Pak. Karena beda tahun anggaran Pak. Gitu. Ya Pak Abu ya. Gitu. Gimana Pak Abu, Pak Abu Irbat? Ya, makasih Pak. Okay. Ya, alhamdulillah sudah paham. Ya. Sama-sama. Pak Efrian, disilakan. Ya, terima kasih Pak Wit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga menyambut Pak Ariri juga dari Bank Mandiri. Ibu sekalian yang dalam rapat ini. Yang pertama Pak Wit,
sebenarnya kami ingin menyikapi juga sedikit terkait permasalahan PP ini. Jadi mungkin juga kami informasikan kepada Pak Riri, sebenarnya mungkin informasi yang sebelum-sebelumnya ini sudah pernah disampaikan Pak Wit dalam berbagai pertemuan. Jadi bukannya jadi mungkin ini jadi pertimbangan juga kepada Bapak Ibu yang ada di Kanwil. Mungkin hal-hal yang sekecil-kecil ini harusnya sudah disampaikan seperti kami di Sumatera Barat, Pak. Alhamdulillah untuk Bank Mandiri kita sudah langsung koordinasi dengan Pak Fitra dan alhamdulillah sampai sekarang komunikasi dan koordinasi berjalan baik. Dan mungkin ini juga yang perlu disikapi oleh Bapak-Bapak Ibu yang ada di kantor provinsi lain. Karena jangan sampai permasalahan yang detail yang sudah pernah dan sering disampaikan dalam pertemuan-pertemuan terulang lagi sekarang gitu. Karena saya lihat dari tadi pertanyaan harusnya sudah disampaikan oleh Kanwil kepada Kanpun Kota gitu. Dan ternyata ada juga pondok pesantren yang afisial, yang berafiliasi ke madrasah yang juga ikut dalam ini. Jadi saya tidak tahu koordinasinya seperti apa. Seharusnya ini tidak terjadi dalam hari ini. Harusnya yang memang permasalahan yang spesifik yang memang tidak bisa diselesaikan di tingkat Kanwil ataupun di tingkat Bank Mandiri provinsinya. Terus yang kedua, memang seperti yang ditanyakan oleh Pak Rizky dari DKI Jakarta, memang sebelumnya di tahun 2021 ada informasi tentang clearing 1, clearing 2. Nah ini yang kami butuh, Pak Wit, mungkin yang harus diinformasikan juga. Jadi ketika sudah cair, kita juga tinggal informasikan ini sudah oke. Gitu. Nah yang jadi pertanyaan kepada Mandiri Area Sumbar paling itu, Pak. Ada juga yang bertanya buku tidak sampai, tapi ternyata sudah disampaikan oleh Pak Fitra bahwa memang walaupun buku atau apa, buku belum sampai bisa dicetak di tempat kartu ATM misalkan, itu tidak masalah, proses aktivasi tetap berjalan. Nah itu yang kami butuh, mungkin informasi clearing-clearingnya ini, Pak, clearing 1 atau clearing 2, dan informasi yang mana yang sudah terjadi. Jadi ketika ada pertanyaan kami bisa menjawabnya, tidak sampai ke Pak Wi, tidak sampai ke Pak Riri gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eprian. Makasih, dari Pak Kanwil Kemenag Sumatera Barat. Ya, sebetulnya ini wadah untuk operator kabupaten kota sebetulnya. Artinya wadah untuk operator kabupaten kota apabila ada permasalahan aktivasi di daerah gitu kan itu. Cuman memang ada beberapa pertanyaan yang ternyata balik ke 2021 gitu. Ya memang ya saya wajar lah gitu. Namanya pencairan PIP ya gitu. Ya mungkin Pak Efrian, saya terima kasih ya. Jadi artinya memang untuk tahun 2022 ini sebetulnya selama SK belum kita share, itu belum ada SK berikutnya gitu. Jadi itu kita baru satu SK ya. Jadi baru SK pertama ya, teman-teman di Kanwil sini saya informasikan, ini baru SK pertama yang kemarin yang kita share itu sebanyak 66.000 santri itu yang kita kirim ke Kanwil. Jadi belum ada. Nanti kalau ada pertanyaan lagi apakah ada SK berikutnya, jelas ada. Pokoknya kalau ada SK berikutnya pasti akan kita kirim lagi, kita akan share lagi melalui WA ya di grup gitu. Jadi nanti kita sampaikan ini baru SK pertama, dan SK pertama ini itu nggak ada bahasa clearing sekarang kecuali Aceh ya. Kalau Aceh clearing, karena kalau Aceh itu kan beda bank ya, dia bank khusus Aceh. Cuman kan ini Aceh belum SK, nanti Aceh akan naik SK sendiri Pak Riri, dia sendiri di SK-nya. Nah saya minta kemarin sama teman-teman tolong SK Aceh, khusus Aceh itu SK sendiri biar mudah dipantau. Kalau yang lainnya itu payroll ya, artinya dari mandiri ke mandiri, dan ini sangat mudah dipantau. Cuman permasalahan, saya yakin permasalahan yang paling krusial adalah masalah aktivasi. Nah, itu ya Pak Riri ya, Mbak Rina. Betul. Semua itu masalah aktivasi yang paling ini. Kalau sudah aktivasi, sudah clear, sudah selesai, udah. Nanti dapat tahap berikutnya, ini kan baru tahap 1. Jadi jangan berpikiran, oh nanti ada SK tahap 2. Gitu. Ini masih tahap 1. Tahap 1 ini ada bisa 2 atau 3 SK atau bisa jadi 4 SK. Nah kita belum proses 2 tahap yang kedua gitu. Nah, jadi artinya memang sangat sangat panjang sekali perjalannya di PIP pesantren. Jadi itu ya, ini masih tahap 1 ya. Jadi itu. Mungkin Pak ikut ya.
Riri, silakan. Ya. 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 Dimana tambahkan silakan. Baik, ini bagus sih masukannya Pak Efrian. Memang untuk Sumatera Barat kami juga sudah koordinasi Pak terkait beberapa yang tadi sama pertanyaannya buku tabungan. Memang kalau nggak banyak kita bisa cetak langsung di cabang. Kalau yang banyak ini yang mungkin cabang stoknya nggak ada Pak. Jadi yang kalau banyak ini kita nunggu kiriman bukunya datang. Tapi nggak banyak sih yang seperti itu. Kalau yang tinggal sedikit-sedikit Pak. Karena yang sedikit-sedikit ini justru sama effortnya sama dengan yang banyak. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu kalau kelihatan di cabang bukunya hanya belum datang tapi cuma hanya 2-3, kita bisa mintakan ke cabang untuk dicetakkan gitu. Gitu aja Pak Wit, terkait dengan yang clearing, ya benar Pak Wit, kalau hanya mandiri ke mandiri juga nggak ada clearingnya, yang clearing yang ke Aceh aja Pak, gitu. Iya, hanya Aceh ya, aja. Kasih. Itu Pak. Semoga ini nanti teman-teman ya, Pak Efrian ya semuanya ya, yang di provinsi, Olan ya dan semuanya, dan pokoknya teman-teman di provinsi bisa komunikasi terus saja, nggak apa-apa via WA permasalahannya yang 2022 ini. Dan nanti permasalahannya diaktifasi seperti apa, ya kita kayaknya nanti komunikasi, yang lebih bagusnya memang yang hadir ini Kemenag Kabupaten gitu. Jadi supaya selain Kanwil ya, ya mungkin nanti kalau ada permasalahan lagi di mana gitu kan, nanti tolong komunikasi ke saya, nanti si Avia Zoom menghadirkan mandirinya aja pada nanya ya Pak Riri ya gitu, bisa via Zoom juga betul. Jadi di provinsi mana gitu kan, biar nanti langsung komunikasi aja biar cepat gitu, itu aja sih. Oke, ada lagi Pak Efrian, cukup ada yang belum, oh, dari tadi ya ada, tadi ada yang dari Bangka Belitung Pak Riri. Izin bertanya Pak Riri, apakah ada lampiran KCP Mandiri di kabupaten yang ditetapkan untuk aktivasi Pak? Khawatirnya santri atau pihak lembaga salah datang ke KCP karena di Babel ada dua kabupaten, Bangka dan Bangka Tengah. Mohon penjelasan Pak, terima kasih. Itu, itu mungkin pertanyaan dari Bangka Belitung tadi yang terputus-putus. Sama Pak, mungkin dengan yang lain ya, ini mewakili mungkin ya Bangka Belitung. Jadi kalau di data kami yang nanti juga terkirim ke pusat Pak Wit, di Kemenag Pusat juga nanti ada tuh Pak kode cabangnya, cabang ya, alamat cabangnya, email dan nomor telepon cabangnya ada Pak ya. Ada semua. Nanti kalau memang ternyata oh cabang ini terlalu jauh Pak, nah itu kita bisa pindah kelolakan. Kami dekatnya di cabang B bukan di cabang A. Kita bisa minta kita pindah kelolakan ke cabang yang terdekat. Gitu, Pak. Oke. Ada datanya ada Pak. Oke. Ada lagi? Kayaknya sudah tidak ada pertanyaan sudah. Ya. Ya jadi mungkin pas jam 4 ya. Jadi jam 4 kayaknya udah pada hilang nih wilayah timur nih, udah pas maghrib. Udah malam Pak di sana Pak. Iya betul. Jadi itu terkait PIP. Ada yang tanya lagi? iPhone 2, iPhone? Ada yang tanya iPhone? iPhone, ada yang tanya iPhone? Kamu lihat Pak Wit. Karena kayaknya ada bertanya nih. Tunggu sebentar, saya ingin dulu. Ya, silakan. Ya, iPhone, silakan iPhone. Ganti, ganti. Ya. Pak, tadi cuma mau menyampaikan. Suaranya ke mute. Di-unmute dulu, Mbak Anti. Di-unmute dulu. Ya. Yeah.